Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem tarif rupiah per kilometer untuk semua operator angkutan umum di ibu kota. Sistem ini akan menghilangkan uang setoran sekaligus penerapan gaji bulanan kepada sopir dan kernet. Uji coba tarif per kilometer akan dilakukan di trayek Kopaja S66 jurusan Blok M Manggarai. Bagian supir pun khawatir sistem baru ini akan mengurangi pendapatan mereka. Seperti yang diutarakan Abdizon, salah seorang sopir Kopaja S66 yang ditemui di Terminal Blok M Jakarta Jumat 6 Februari 2015. Ya boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Itu tergantungnya semuanya pemerintahnya. Menyesuaikan kehidupan orang itu. Kebutuhan sehari-hari berapa, itu harus ada standarnya. Kalau asal gaji-gaji aja enggak, ya mungkin merasa keberatan. Lebih baik dia narik begini-begini aja daripada digaji. Sistem rupiah per kilometer merupakan salah satu kebijakan DKI untuk mengatasi kemacetan ibu kota. Pemerintah daerah tengah berusaha mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum di bawah naungan PT Transportasi Jakarta.